Halo, good morning, Wongzu. Selamat pagi semuanya. It Saturday morning. Even though morning in Saturday is holiday, but not free day. Now we are going to cooking time. Hari ini kita mau masak ikan kembung balado kemangi. Kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Ada bawang putih, bawang merah, cabe, tomat, dan agak-agak pedas kita kasih cabe rawit merah ya, cetar pedasnya. Lalu kita masukkan ke chopper. Nah, ini dia bumbunya sudah halus. Merah dan pedas pastinya. Suka sekali nih. Hot and chili. Nah, semua bahan kita siapkan dulu ya. Ada ikan yang telah dibersihkan, ada daun kemangi yang sudah dicuci bersih dan direndam dengan air garam dulu ya. Kemudian panaskan minyak untuk menggoreng. Masukkan ikannya perlahan-lahan. Hati-hati ya minyaknya, supaya jangan kena panas. Pelan-pelan aja dimasukkan. Nah, sang kepala-kepala ikan telah kita goreng. Maaf ya ikan-ikan. Kita tutup supaya tidak kecipratan minyak. Lalu kita tumis. Ini dia si cabe. Masukkan butiran dari jamur, kaldu jamur, garam, dan sedikit gula aren agar mempercantik warna sambalnya. Diaduk-aduk perlahan. Aduk-aduk dengan cinta ya. Nah, setelah daun kemangi dimasukkan dan layu, kemudian ikannya kita masukkan ke dalam. Lalu kita aduk perlahan dan kita hidangkan selagi hangat. Pasti enak sekali ya, Den. Tada! Ini dia balado kembung kemangi. Rasanya pedas dan pastinya enak. Jangan lupa, kita selalu masak dengan sukacita. Hasilnya juga akan nikmat dan dimakan bersama keluarga dengan sukacita. Thank you for watching. Bye-bye.